Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Ketua Komite SDN 1 Sudipayung Bapak Haji Sutono AMD beserta komite sekolah lainnya. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDN 1 Sudipayung Ibu Mustamiroh SPD SD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru pendidik dan tenaga kependidikan SDN 1 Sudipayung. Tak lupa Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang berbahagia serta siswa-siswi SDN 1 Sudipayung yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga nantinya kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya hadir di sini sebagai perwakilan dari orang tua murid yang merasa bangga dan bahagia karena hari ini kita semua menyaksikan anak-anak kita menyelesaikan pendidikan mereka di tingkat sekolah dasar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para guru dan staf sekolah yang telah memimpin, membimbing, dan mendukung anak-anak kita selama melaksanakan belajar di SDN 1 Sudipayung. Terima kasih atas segala kerja, pengorbanan dan dedikasi yang telah Bapak Ibu guru tunjukkan untuk membantu anak-anak kami berkembang dan meraih prestasi yang membanggakan. Namun sebagai orang tua, saya juga merasa penting untuk menekankan bahwa pendidikan anak bukan hanya tanggung jawab pihak sekolah. Sebagai orang tua, kita juga